teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang statistika data tunggal. Oke, ini dia soalnya. Rata-rata skor UTBK TKA Saintek dari 9 siswa kelas 12 SMA Kedungsari, Jakarta adalah 750. Jika seorang siswa bernama Keisha dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut, maka skornya naik menjadi 770. Maka skor UTBK TKA Saintek yang diperoleh Keisha adalah ... Oke. Rumus menghitung nilai rata-rata gabungan adalah X gabungan sama dengan X1 N1 plus X2 N2 per N1 plus N2. Dari soal di atas diketahui, rata-rata skor UTBK TKA Saintek dari 9 siswa kelas 12 SMA Kedungsari, Jakarta adalah 750. Maka, N1 sama dengan 9. Kemudian, 750 adalah X1. X1 sama dengan 750. Jika seorang siswa bernama Keisha dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut, maka skornya naik menjadi 770. Karena Keisha dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut, maka N2 sama dengan 1. Skornya naik menjadi 770, maka nilai rata-rata gabungan X gabungan sama dengan 770. Maka skor UTBK TKA Saintek yang diperoleh Keisha adalah ... X2 sama dengan ... Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. X gabungan sama dengan 770 sama dengan X1 sama dengan 750 kali N1 sama dengan 9 plus X2 kali 1 per 9 plus 1. Sama dengan 770 sama dengan 750 kali 9 sama dengan 6.750 plus X2 per 9 plus 1 sama dengan 10. Dikali silang menjadi 7.700 sama dengan 6.750 plus X2. X2 sama dengan 7.700 min 6.750. X2 sama dengan 950. Ini dia jawabannya. Maka skor UTBK TKA Saintek yang diperoleh Keisha adalah X2 sama dengan 950. Jawabannya adalah yang D, 950. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang statistika data tunggal
untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!